Nah terus mandanya gimana? Kok hilang? Udah. Ya, tadi ini masalahnya ngajak ribut dulu, masalah nyetir-nyetir. Ribut apaan sih? Ini tadi dia masalahin. Manda, ayo duduk Manda. Ini ada jambu water. Jambu air. Maka lain kali aku aja yang nyetir deh. Nah mending gitu. Kita di belakang main gitar. Di malam yang penting. Nongkrong lagi. Tadi tur kali ya. Lagi pula tadi aku di tengah, aku dipegang-pegang pahanya sama kepala Wendy. Parah. Wendy kurang aku mau di tengah komandan. Dia pegang Wendy. Komandan. Wendy kan megang paha. Pak, bukan paha kamu, paha Andika aku pegang. Ngapain nih? Jadi sebelah-sebelahan begitu. Ngapain lagi megang-megang paha? Aneh bener lu. Ini lagi pula aku juga kenapa ditangkep lagi sih terus dibawa ke sini lagi? Ada bukti baru sekarang sama aku. Itu satu juga, itu juga sama. Tapi ada bukti lagi. Ada surat yang menandakan bahwa telah terjadi penipuan tanah. Ya. Betul? PT-nya ada. PT-nya ada lengkap. Tapi betul. Tidak terdaftar atas nama. Tadi berkasnya mana ya? Mana? Tapi harusnya Amanda memang gak pergi ke luar negeri atau keluar kota tadi sih. Dalam masalah. Jangan aku sibuk. Iya dia kan artis. Aku suka vacation. Dia kenapa di tengah-tengah pemeriksaan Anda yang intensif, Anda memutuskan untuk keluar negeri? Coba cek paspornya. Lagi pula orang juga dikasih visa tolong. Tadi. Coba. Lagi makan soa. Mana Sur? Asli pak. Tapi coba lihat, ini paspornya. Oh, jenis kelamin ditulis, lu digambar. mana menyon lagi? Ini ada tendensi kabur, Komandan. Jadi kalau bisa... Betul. Kan sebelumnya saya sudah bilang bahwa Anda pembebasannya sementara dan bersyarat. Tidak boleh pergi-pergi ke luar negeri. Ternyata betul, anggota kami menemukan lagi bukti-bukti baru. Perusahaan itu ada, tapi nama kamu tidak terdaftar di situ. Dan kamu tuh tidak ada investasi di situ. Betul. Berarti kamu jelas-jelas sudah menipu orang-orang seakan-akan kamu berada di perusahaan itu, tapi ternyata bangunan itu tidak pernah jadi karena kamu memang tidak ada di perusahaan itu. Dan kita sudah konfirmasi ke bank tempat Amanda menyimpan uang. Tadi Bang Beni bilang ke kami. Bang Beni. Kayak ada E-nya, ada E-nya. Bang Beni. Emang abang-abang itu ya? Ya betul. Tapi menurut saya ini masih kurang bukti loh. Kenapa? Kurang bukti. Kurang ada bukti. Bang Bejek. Bang BJB. Bang Kotan juga kemarin sempat ngomong Bang ke saya. Ya. Itu beda, itu tua itu. Jadi uang-uang di rekening tersebut sudah sepenuhnya dikuras. Yes. Anda dengar sendiri apa yang dikatakan Wahyudi ini? Bahwa ternyata berarti ada bukti di situ. Dan jadi Anda sementara Anda akan melarikan diri. Jadi sementara saya rasa menurut saya kita tahan. Wah tega banget masukin Pak Manda. Jangan ambil keputusan begitu. Gimana Pak Rahmat? Begini. Kita voting aja dah kalau gitu. Mau tahan atau enggak? Saya rasa tidak perlu di voting karena memang sudah jelas untuk sementara Amanda harus ditahan. Jangan Pak Usman. Maaf. Jangan. Pak Usman. Nama gua siapa sih sebenarnya tadi? Apa aku ditahan? Ya. Maaf Komandan. Beneran dimasukin ke jail. Jail. Ya, jangan kasar-kasar, Wen. Kelambunya tutup dulu ya. Gua jagain di sini biar aman. Kan bisa di luar. Enggak bisa di luar. Aku butuh ada yang nemenin. Ya, dari sekian banyak laki-laki. Mana? Dari sekian banyak laki-laki, masa milih capung jerami? Santoso, keluar dulu kamu. Sebentar. Kamu tetap di dalam. Kamu tetap di dalam. Kamu gak mau? Enggak. Udah, kamu mau keluar sendiri kan? Egois banget sih keluar sendiri. Keluar dari kantor ini. Ya. Ini. Untuk menyelam dan melarikan diri. Maksud saya itu, Sur. Aini. Betul. Maksud saya itu, Sur. Ya. Berapa kali keluar kan? Makanya balik lagi. Kombak-kombek. Jadi,